Halo semua, selamat datang kembali di Ryan Filbert Channel on YouTube. Dan pastikan kalau Anda baru pertama kali nonton video ini, banyak sekali video-video bermanfaat yang Anda pelajari. Dan semua ini adalah video-video yang penuh dengan ilmu. Dan pastikan Anda subscribe channel saya dan juga jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar orang lain juga bisa mendapatkan video ini. Oke, saya akan lanjutkan. Pada kali ini saya akan membicarakan bagaimana cara menentukan support dan resisten. Apa itu support dan apa itu resisten dan apa pentingnya? Oke, bila Anda adalah seorang pedagang saham dan sudah menentukan jati diri Anda ingin dagang saham, dan artinya dagang saham itu adalah jalan jangka waktu yang agak pendek, misalnya adalah satu hari, dua hari, satu minggu, tujuh hari, satu bulan, maka sebenarnya Anda adalah seorang trader. Kalau trader, senjatanya adalah analisa teknikal. Analisa teknikal yang paling sederhana sebenarnya adalah Anda bisa hafal, ataupun Anda tahu support dan resisten dari saham yang sedang Anda perhatikan. Jadi misalnya Anda lihat satu saham. Bagaimana cara menentukan support dan resisten yang secara sederhana? Caranya ada dua. Yang pertama, Anda lihat Anda mau trading berapa lama. Aduh, saya ini kalau trading pengennya yang satu mingguan. Oke, kalau gitu saya sarankan Anda mulai pelajari pergerakan harga saham itu ke belakang selama 30 hari. Oke, dari 30 hari, maka akan ada grafik naik dan turun, betul? Yang namanya resisten adalah ketika harga naik dan turun, itu garis, itu resistennya. Harga dari 1000, naik 1200, naik 1300, naik 1400, turun ke 1300, berarti 1400 ada resistennya, catat. Kalau Anda nggak mau lihat grafik ya, turun, 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 800, 800 ke 700, 700, 700, 700, 700, 700, 750, 800, 850. Berarti 700 adalah harga terendah. Harga terendah disebut dengan support. Anda lihat satu bulan saja. Jadi dalam pergerakan satu bulan itu pasti ada yang titik ekstrim dan turun. Titik ekstrim bawah dan naik. Titik ekstrim lebih tinggi dan turun. Titik ekstrim yang bawah naik. Catat harga-harga itu. Dan gampang saja ketika hari ini harganya sudah berapa, tinggal Anda lihat mendekati yang mana. Contoh, tadi 1.400, bawahnya 700, sekarang di 1.000. Maka ketika sekarang lagi di 1.000, Anda bisa bilang, oh, bila harganya mendekati 700, maka akan saya beli. Bila harganya mendekati 700, saya akan beli. Nanti ketika saya beli, maka harga 1.400 adalah target saya jual. Itu disebut dengan membeli pada support dan menjual pada resisten. Semudah itu saja dan Anda bisa pelajari sendiri dengan menggunakan grafik. Karena ini adalah murni saya memberikan gambaran teknisnya. Yang selanjutnya adalah Anda mungkin bisa berkenalan dengan namanya Fibonacci Retracement. Fibonacci itu adalah sebuah kalkulator di mana Fibonacci ini adalah penemu deret Fibo, di mana deret Fibo ini adalah suatu deret penjumlahan matematika yang disebut dengan golden ratio. Badan kita ini juga golden ratio dan semua makhluk hidup juga memiliki golden ratio-nya dan membentuk proporsional ciptaan Tuhan. Itu kata Fibonacci, bukan kata saya. Jadi, Anda tinggal cari, ketik di Google bahwa yang namanya Fibonacci Calculator. Anda tinggal masukkan saja harga satu bulan, harga saham terendah, dan harga saham tertinggi. Anda masukkan saja. Harga tertingginya berapa, harga terendahnya berapa, pencet calculate. Nanti akan muncul angka-angka ajaib. Nah, angka-angka itulah yang Anda jadikan patokan. Kalau angka itu ada di bawah daripada angka hari ini, maka angka yang di bawah itu adalah, pada Fibonacci itu adalah angka beli. Ketika harga ada di atas daripada harga Anda hari ini adalah angka jual. Yes, semudah itu. Oke, jadi itu adalah cara menentukan support dan resisten secara sederhana. Anda bisa baca pada buku saya yang pertama, judulnya adalah Investasi Saham ala Swing Trader Dunia. Semoga bermanfaat untuk sharing saya kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share juga untuk channel ini. Dari saya, Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.